Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada sebuah kasus. Ini kebetulan ini bagus ini untuk belajar. Jadi ini kita lihat ya, ini foto toraks tahun 2017 ya. Dari sini kita lihat ya normal aja ya, bagus ya, tidak ada infiltrat ya, baik-baik aja. Kemudian di tahun 2018 ya. Ini 2018 ya, kita lihat. Betul nggak? Aduh, 2018. Nah, 2018 ya, ini ada sesuatu nih kalau kita perhatiin. Ini dia nih. Ini dia ada mulai timbul dia. Ada sedikit infiltrat di paru kiri ya, daerah atas ya, di apex. Oke. Kemudian 2019. Nah, ini di tahun 2019. Ternyata yang gambar infiltrat itu kok semakin membesar ya. Jadi guys, kalau udah di sini kita lihat udah curiga seperti ini biasanya gambar seperti nodul ini. Ya. Ini suatu massa. Ini harusnya di CT scan toraks ya, pakai kontras. Oke. Kita lanjut ya, apa yang terjadi di tahun 2020. Nah, ini tahun 2020 makin besar dia. 2020 ini dia, tahun 2020. Nah, ini dia jelas, ini berarti ini tumor paru. Belum juga diobati pasien ini. Kita lihat lagi tahun 2022. Ini dia, tahun 2022, foto terbaru. Dari usianya 66 tahun sampai 70 tahun, berarti 4 tahun kemudian. Beginilah hasilnya, waduh, besar. Inilah tumor, dia jelas lah tumor nih. Berarti ini malignansi ya, ganas, makin lama makin besar ya. Jadi apalah tugas kita nih, kita lakukan CT scan toraks dengan kontras, kemudian bronkoskopi, kemudian TTNA untuk mendapatkan hasil jenis selnya.